Satu unit mikrobus Isuzu ELF berplat nomor polisi N7602TA mengalami kecelakaan tunggal terperosok ke jurang di jalur Cinomati yang berada di Jalan Pleret Blingo, tepatnya di Dusun Cegokan RT02, Wonolelo, Pleret, Bantul pada Sabtu, 9 Desember 2023, sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Inengah Jeffrey mengungkapkan, kecelakaan tersebut menyebabkan seorang penumpang perempuan E 37 tahun yang beralamat di Kosambin, Malang, meninggal dunia. Kendaraan dari arah Blingo meluncur arah Jalan Wonolelo, sebelum memasuki lokasi kecelakaan sopir sudah kehilangan kendali. Sesampai di lokasi kecelakaan mobil terperosok ke jurang, terang Ibtu Inengah Jeffrey mengenai kronologi kecelakaan dari mikrobus berkelir hitam tersebut. Dirinci lebih lanjut, mikrobus tersebut total berisi 17 orang, 1 orang dinyatakan meninggal dunia, 13 mengalami luka. Korban luka dibawa ke rumah sakit RS Permata berjumlah 2 orang, sementara 11 lainnya dibawa ke rumah sakit Nur Hidayah, Jetis, jelasnya. Proses evakuasi mobil jenis ELF yang mengalami kecelakaan di jalur Cinomati Kabupaten Bantul melibatkan mobil derek dari Polda DIY. Kasiopsar DIY Distrik Bantul, Bondan Suprianto menyampaikan bahwa 1 orang penumpang terjebak dalam mobil. Di jalur Cinomati tersebut memang rawan terjadi kecelakaan karena kondisi jalan yang berkelok dan curam. Jalur ini sebenarnya terlarang untuk dilewati pengendara luar kota yang belum paham dengan medan di sana. Dugaan sementara, kondisi rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik sehingga membuat mobil melaju tak terkendali. Belum diketahui secara pasti berapa korban dalam kejadian tersebut, baik yang mengalami luka atau bahkan meninggal dunia. Derek dari Polda sudah siap dan sudah datang di lokasi. Sementara persiapan untuk pengangkatan unit. Masih ada 1 korban yang di dalam unit, belum bisa terevakuasi, baru persiapan. Masih penataan dan siap untuk pengambilan korban yang masih tergencet, yang MD. Lur, minta bantuan lur. Cinomati lur, elep. Nembe mawon, elep. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.